Hai guys, balik lagi sama Mimin. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik aja? Mimin harap kalian semua baik-baik aja ya. Mimin dengar-dengar, Yamaha baru saja mengeluarkan motor terbarunya, yaitu Yamaha Lexi LX155 2024. Motor ini menggantikan generasi Lexi 125 yang sudah dipasarkan sejak 2018. Nah, bagaimana spesifikasi dari Lexi LX155 terbaru 2024? Yuk langsung saja kita tonton videonya. Yamaha Lexi LX155 mengusung konsep simple but maxi. Motor ini naik kelas, dari sebelumnya berkapasitas mesin 125 cc. Target pasar Lexi LX155 terbaru adalah, untuk konsumen yang membutuhkan motor kelas premium dengan performa maksimal, namun punya karakter simple dan praktis. Dari segi tampilan, Yamaha Lexi LX155 mengadopsi motor yang simple tanpa banyak tarikan garis tegas. Yamaha Lexi LX155 2024 juga memiliki desain baru pada lampu di bagian depan dan belakang, yang sudah menggunakan lampu LED. Kesan premium pada Yamaha LX155 makin terpancar, dengan aksen blue lens berbentuk V-lines pada lampu depan. Lexi juga masih mengusung flat footboard atau dek rata, yang memudahkan pengguna mengakses ruang kaki saat berkendara. Kenyamanan posisi berkendara juga didukung dengan ruang kaki lega dan desain jok baru yang lebih rendah dan ramping, sehingga lebih nyaman dikendarai sendiri maupun berboncengan. Layak jadi pilihan untuk penggunaan sehari-hari. Pada bagian kaki-kaki, motor ini dilengkapi dengan subtank suspension untuk varian S dan ABS. Kenyamanan mengendarai Lexi LX155 semakin bertambah, karena memiliki ban lebar tubeless dengan ukuran ban depan 90x90, 14 inch. Sedangkan ban belakang memiliki ukuran 100x90, 14 inch. Yamaha Lexi LX155 memiliki layar speedometer full LCD dengan desain baru yang futuristik dan informatif. Yamaha juga membenamkan fitur pengaman di LX155, di antaranya pengendara dapat menggunakan Smart Key System, yaitu sistem kunci canggih tanpa anak kunci atau keyless. Juga dilengkapi dengan fitur Answer Back System, yang memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor. Namun untuk versi standar masih memakai sistem kunci konvensional. Mengikuti motor Yamaha Maxi Series lainnya, Yamaha Lexi kini dibekali dengan fitur aplikasi Connect. Pengguna bisa memperoleh informasi mengenai rekomendasi perawatan motor, konsumsi BBM, lokasi parkir terakhir, notifikasi malfungsi, notifikasi pesan dan telepon masuk yang tampil pada speedometer, ranking berkendara terkait jarak tempuh serta riding log atau histori perjalanan. Untuk mesin, Lexi LX155 dilengkapi dengan mesin BlueCore 155 cc generasi terbaru. Sentuhan anyar tersebut dapat dilihat pada desain camshaft, piston dan head, serta jalur oli, sehingga menghasilkan performa lebih baik karena minim gesekan serta vibrasi. Mesin terbaru pada Lexi LX155 menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,3 kW di 8000 RPM dan torsi maksimum sebesar 14,2 N pada 6500 RPM. Selain itu, mesin Lexi LX155 juga telah berteknologi VVA atau Variable Valve Actuation, SOHC, 4 valve dan liquid choke. Soal harga, Lexi LX155 ditawarkan dalam 3 varian, di antaranya. Lexi LX155 versi Connected ABS, dibanderol dengan harga Rp29.900.000. Lexi LX155 versi S, dibanderol dengan harga Rp26.850.000. Lexi LX155 standar, dibanderol dengan harga Rp25.350.000. Oke, cukup sekian berita otomotif global terbaru dari gua. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita otomotif menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.